Oke, kita lanjut di kandang bawah, teman-teman. Ini ada. Lan apa sing didalke niku? Mboten ana apa, kalau ada yang mau. Saya buka harga 35, Mas. 35. Nggih. 35 ini. Anak breeder nggih, Pak? Anak breeder. Sampelnya sudah ada juga, Pak. Sudah ada. 35 ini. Anak breeder. Tiga ribu dire 3.000 nggih. Ya ini ada dire 3.000 dari petani atau dari petani atau nggih petani petani 3.000 teman-teman. Kalau itu sudah laku, ini sudah laku bunting, Pak. Ya, Pak, bunting. Ini agak mahal nih. Mahal yang mana, Pak? Ya ini dua-duanya ini. Dua-duanya ini. Uh-huh. Harga pinten, Pak, nih, Pak? Ya 2 ekor 16, Mas. 2 ekor 16. Nah, ini ada doro, Pak, ya? Doro. Doro. Telinganya sudah masuk lebar-lebar langsung. Begini, teman. Terus ini 5,5. 5,5. Nggih. Lah ini jantan, Pak? Oh, kalau itu punya orang itu. Oh, itu punya orang ini. Ya. Itu baru saya kawinkan sama itu, Mas. Apa? Anak breeder itu. Oh, niki betina atau, Pak? Ah, betina. Oh, kali niki. Nggih. Nah, ini. 6,5. Pinten? 6,5. 6,5. Bunting juga, Pak? Nggih, bunting. Bunting. Ini ada harga 6,5. Ini bunting 5,5. Bunting 5,5. Nggih. Ini ada yang apa ini, Pak? Jantan. Dijual, Pak? Iya, kemarin sebenarnya sudah di DP orang, Mas. Di DP orang, terus orangnya konfirmasi sama saya, katanya mau ngambilnya bulan apa itu? Lebaran Haji. Bulan masih lama. Lah kan perjanjiannya cuma 1 bulan lagi. Nggih. Nah, terus katanya kalau laku ya suruh jual dulu, nanti mau ngambil yang lain. Oh gitu. Masalahnya sementara ini terpaksa dia belum megang uang gitu loh. Oh, jih, pas jih, jih. Waktu. Anunya belum megang uang. Nah, kalau ini dijual berapa, Pak? Ya anu, Mas. 3,5 nego. 3,5 masih bisa nego. Nggih. 3,5 masih bisa nego, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. 3,5 masih bisa, posturnya bagus, bulunya bagus. Iya. Yeah. Susan, Pak, nih, Pak. Wah, ini anu, Mas, Sapira. Oh, yang kemarin, Pak? Ya, ngeluarin nih satu. Lah. Satu betina. Satu keluar betina. Ini ada Sapira, teman-teman. Niki Sapira jantannya sih pundi, Pak? Jantannya sing nggih yang agak yang besar. Yang besar, yeah. yang dulu, Pak, nggih. Heeh. Yang besar. Mbak susune induke super mantep. Mantep. Wah, pedele loro. Induke susune juga ya. Marem, Pak, nggih. Keluar pinten, Pak, niku? Kalau induknya ini anu, Mas. Enggak belum anu, paling ya sekitar 2,5 dapat. Oh. Cuma ini kan sudah tua induknya. Oh, induknya sudah tua. Heeh. Sapira. Sapira. Bikin kambing berah daripada beli. Beli yang anu, Mas, yang mahal-mahal kan. Iya. Lebih baik bikin nyetak sendiri. Nyetak sendiri. Cari indukan yang susunnya bagus, iya. Oh, kalau beli 25 juta, 30 juta sama-sama diperah susunya, kalau saya ya pilih kambing lokal. Kambing lokal. Iya toh. 25 juta itu kalau dibelian kambing kambing-kambing kayak gini, semisal 5 jutaan dapat 5 ekor 5 sama ekor. 5 ekor, 6 ekor kalau iya toh. Nggih. Rata-rata segitu. Kalau dapat 2 liter saja itu sudah berapa, Mas? 10 liter
liter sama sekitar 10 liter sampai 12 liter. 12 liter nah, kali. Nah itu kalau kambing yang 25 juta, 30 juta, itu kan paling ya dapat 3 liter. Oh. 4 liter lah. 4 liter musuh 12 liter ya pilih yang ini. Resikonya kalau sekali kena matitis ya sudah tamat, habis. Ya memang benar dia apa dapat gen yang bagus. Tapi kalau ya dapat bagus betul, kalau enggak kan. Karena enggak tahu juga Pak. Enggak tahu. Masalahnya kalau sana kan enggak mungkin gini Mas. Ini siap perah dapat berapa liter lah, kita uji coba di situ baru kita jual beli. Bisa, tapi kalau masih bahan semua ya teka-teki Mas. Teka-teki. Iya, kalau main saya was-was gitu. Iya, kalau main di perah itu kalau saya pribadi loh ini kalau saya enggak mempengaruhi siapapun, cuma ini kan untuk sharing lah ya. Kalau saya lebih berani ke kelas seni. Kalau kelas seni itu yang dicari kan model telinga gini, pasang seperti ini, keranda seperti ini ya toh. Okay. Ini kurang lebih keluarnya seperti ini. Itu. Tapi kalau kambing perah terkadang ya, ini pengalaman saya pribadi. Kita beli yang telinganya nyontong-nyontong, tanduknya seperti ini. Ketika dikawinkan bunting beranak, susunya song dan tobat. Jadi saya pernah di anu gini. Lah sing yang kamu perah itu telinganya atau tanduknya atau susunya gitu. Nah itu. Jadi bahanan Mas. Jadi kalau saya sendiri lebih baik gini. Induan pernah saya perah dapat berapa liter? Keadaan kurus. Kurus. Nah, terus saya kawinkan sama pejantan saya sendiri. Sapera. Sanen. Oh, sanen nah, ya. Kalau sanen. Pejantannya kita beli sanen nggak masalah, tapi kita harus tahu betul galurnya. Galurnya. Itu. Jadi kalau kita dapat yang anu, pejantannya seperti apa, anak-anakannya hasilnya seperti apa, itu kalau saya sudah dibuktikan. Anaknya dapat 2 liter setengah itu kan juga laktasi 1. Laktasi 1. Hasil persilangan sama PE. Okay. Dapat 2 liter, 2 liter setengah itu pun perawatan belum maksimal. Kan ya sudah alhamdulillah. Gitu. Kalau ini Pak, ini diesel enggak? Susu. Yeah. Ini perah Pak ya? Susan ya? Iya, tadinya suson. Terus saya kawinkan sama sanen saya. Oh, iya, kawin sama sanen. Sudah, ini sudah bunting sekitar 1 bulan setengah, 2 bulan. Harga pinter nih, Pak? Ya, paling 4 setengah. 4 setengah. Oke. 4 setengah. Nanti kalau keluar sapera-sapera kan, nah kalau betina ya rata-rata loh ya. Yeah. 2 jutaan setengah kan pasti. Tapi kalau 2 sudah, jutaan setengah itu lepas sapi. Lepas sapi. Lepas sapi. Kalau saya sendiri dari kambing saya sendiri, semisal lepas sapi 2 juta, 2 juta setengah berani. Kalau punya orang saya nggak berani. Karena jadi kan nggak tahu. Nggak tahu silsilahnya. Pejantannya. Pejantannya sama induknya. Mas. Terkadang ya mungkin induknya bagus, tapi induknya terkadang kan biar dia cepat kelihatan F2, F3 itu kan terkadang bisa dikawinkan sama Jawa lokal Mas. Nah kalau dikawinkan sama Jawa lokal nanti telinganya cepet pendek Mas. Cepet pendek? Jadi kan untuk bahan tipu-tipu cepet lah. Ini. Lewat bentuk telinga sama tanduk, postur. Karena kan F2, F3 kan semakin dia semakin posturnya semakin kecil. Oh jin. Itu. Kalau ini anak panci Mas. Yang mana Pak? Ini dua ekor. Dua ekor, ada okay. Anak panci. Harga pinter Pak ini Pak? Niki 16, dua ekor. 16, dua ekor. Okay. Telingannya bagus-bagus, halus-halus buat bahan breeding ini. Nah ini biarpun PE, ini di atas 3 liter. Ini Pak ya? Iya. Di atas 3 liter. Nih dijual pinter Pak ini? Nah, bunting, ya, udah bunting Pak ini? Udah bunting, ini sama sapera. Oh sama sapera sama sanen. Oh sama sanen. Ini tak sapera. Ini kemarin saya kawinkan sama breeder, anakannya juga bagus-bagus. Cuma karena saya mau memanfaatkan susu yang bagus, genetik susu yang bagus, nah itu saya coba gitu. Harga pinten Pak ini Pak? 6,5. Karena sebaiknya
Sebaiknya kambing memang ini bukan kambing perah. Heeh. Telingane kayak gitu, Pak ya. Cuma kan kalau ini semisal dibeli orang, nanti kan anak-anakannya saya masih bisa ada kesempatan ngambil, toh. Ngambil, gitu. Ketika kalau anaknya mau dijual. Kalau mau dijual untuk anu kan bisa. Terus induknya nanti untuk breedingan lagi sama pejantan PE juga masuk itu. Wong kemarin saya kawinkan sama breeder, anakannya umur 2 minggu, yang satu ya 4,5 juta. Telingannya lo kayak gini, okay. Udah lumayan. Nah, kan, terus ini pejantan. Ya, pejantan ini punya orang mah sudah laku, cuma belum diambil. Oh, ini udah laku, Pak? Nggih. Okay. Ini kawinan breeder. Ini udah laku, teman-teman. Ini kawinan balen. Trotol. Nggih, trotol. Kok bunting anu, Pak? Udah. Tapi anakannya kemarin enggak trotol, Mas. Okay. Saya kawinkan sama breeder, keluar laku 7 juta. Terus ini sudah 3,5 bulan, mungkin sampai 4 bulan sekitar itu. Ini iki. Nggih. Sama balen. Harga pinten, Pak, iki? Hah? Harga pinten iki? Mahal ya. Berapa ya, Mas Yo? Bingung ya iki. Yes, meh mana iki ya teka-teki. Ini ya buka harga 18,5, Mas. 18,5. Nggih, laktasi 2. Laktasi 2. Udah bunting tua, Pak ya. Nggih. Nanti videonya ada. Kalau saya jual itu, kalau memang nggak sempat saya videokan, itu ya saya bilang. Cuma kalau nggak ada videonya itu, nggak ada 5% dari perkawinan kambing saya. Jadi saya jualnya nggak abal-abal terus ini kawin sama ini, kawin sama ini ya. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti, nggak. Anu. Terus ini? Ini anak breeder. Anak breeder dijual, Pak, ini, Pak? Telinganya kurang bagus, Mas, tapi induknya mewah. Jual pinter, Pak, nih? Kalau laku 20 nggak apa-apa. 20 juta ini. Nah, pasungnya bagus. Cuma telinganya kurang rapi sedikit. Kurang rapi, ya. Nah, ini hitam-hitam, cempe? Temean, ini anak balen yang kembarannya laku 3,5 kemarin. Cuma saya titipkan sama ini. Yeah. Ini juga anu, Mas, susunya bagus sekali. Ini kan sama saya kawinkan sama Sapera. Sama Sanen. Sama Sanen. Tak Sapera. Tak Sapera. Tak Sapera. Ini kemarin saya masa penyusuan sampai 3 kali sama cempe ini, Mas. Sama 3 kali periode. Jadi periode. Iya, saya buat kan beranak, kalau nggak salah saya kawinkan sama breeder kemarin, anaknya saya jual. Nah, terus saya titipin cempe sampai besar dijual. Jual. Titipin lagi, jual terus ini. Berarti kan lama toh. Lama. Nah, ini bagian susunya cuma sedikit, padahal ini sambil bunting. Sambil bunting, tapi masih produksi susu. Masih produksi sedikit. Ini Susan. Susan. Juga. Ini nyoba Sapera dari orang lain, Mas. Tapi dari kandang-kandang anu, apa? Yang sudah punya nama. Nji. Jadi mereka kalau asal-asalan kan juga malu juga toh. Nji. Kemarin masih kecil-kecil loh, belum ada segitu. Ini harga pintunya, Pak, ambil, Pak. 2,5. Heeh. 2,5. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau punya induknya itu super, Sapera F1 itu kalau lepas sapih 2,5 kok ya eman. Eman. Enggak eman, Mas.